Alhamdulillah, sampai tahun 1443 Hijrah, nikmat masih kekal abadi di Bacan, di Kesultanan Bacan, sampai hari kiamat tetap kita pertahankan dengan iman dan Islam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, kalau sudah kusebut namanya, tak ada yang dapat memudaratkan satupun makhluk fil ardi di bumi maupun di langit. Itu baru sekedar namanya saja disebut. Makanya kadang orang kalau mau masuk ke hutan, mau masuk ke laut, dia sebut nama-nama penunggu. Hai datuk-datuk penjaga laut, penjaga hutan. Padahal ada yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, yang menciptakan segala makhluk. Wa huwa khaliqu kulli syai. Dia yang menciptakan segala yang ada di dunia dan semua yang akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana Allahu akbar artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, karena kalau sudah pakai baju kebesaran ini kita merasa lebih besar dari yang lain. Kenapa kebesaran? Ukurannya XL. Sampai-sampai sahabat kawan seperjalanan pun lupa. Ustaz Salim Afillah. Kami sama-sama datang dari wilayah barat Indonesia. Saya dari Pulau Sumatera. Guru kita Ustaz Salim dari Yogyakarta. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Itu pun juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi niat saya datang diminta berceramah, bertausiah, tapi niat utama adalah langkahkan kaki dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, ini semua hanyalah kuasa Allah. Datang senang alhamdulillah, datang susah bersabar. Manusia ini terbang dengan dua sayap. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan luar biasa. In asabat husarra. Kalau yang datang itu menyenangkan, membahagiakan, melapangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. In asabat hudarra. Kalau yang datang itu menyusahkan, menyulitkan, maka dia bersabar. Terbang dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Dua-duanya baik bagi orang beriman. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kutambah. Bersyukur nikmat sehat, tambah sehat. Bersyukur nikmat rumah, tambah rumah. Bersyukur nikmat mobil, tambah mobil. Bersyukur nikmat istri. Saya sekedar mancing aja, rupanya jamaah terpancing. Ibu-ibu di belakang senyumnya sudah tak manis lagi. Sedangkan orang yang bersabar juga balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Itu semua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat sabar, syukur, silaturahim, menyambut tamu, memuliakan sahabat? Semua ajaran ini datang dari ajaran innad dina indallahil Islam. Datang dari ajaran agama Islam. Kami dari barat Indonesia, Pulau Sumatera, Kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura 1724 1723. Ya sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi kalau menurut teori, secara teori
mestinya Islam itu lebih dulu sampai ke tempat kami. Mestinya kesultanan di Sumatera lebih tua. Tapi ternyata begitu sampai kemari, ada kerajaan kesultanan Tidore, kesultanan Ternate, dan hari ini saya sampai ke kesultanan Bacan, lalu kemudian yang belum sampai ke kesultanan Jailolo. Jadi saya yang kurang mengerti sejarah, saya tanya Ustaz Salim kemarin. Ustaz Salim, secara sejarah mestinya kami di Sumatera lebih tua karena lebih dekat ke Jazirah Arab, sedangkan kita ke timur Indonesia ini jauh sekali. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit naik pesawat. Dari Jakarta ke Ternate, saya tidak hitung lagi, sudah beberapa kali bangun, tidak sampai-sampai. Itu naik pesawat terbang. Bagaimana mereka dulu naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang, hanya berharap angin kencang. Berapa bulan mereka baru sampai kemari? Kenapa kesultanan-kesultanan di wilayah timur Indonesia ini jauh lebih tua, jumlah sultannya lebih banyak? Jawaban Ustaz Salim Afillah logis, masuk akal. Di mana ada gula, di situ ada semut. Karena ekonominya mapan, karena wilayah ini kaya raya, disebut dengan emas hitam. Pada zaman itu, bangsa-bangsa di dunia ingin semuanya datang kemari. Dari mulai yang berniat baik sampai yang berniat jahat, maka datanglah kemari para ulama, sampailah risalah Islam. Akhirnya umat di negeri ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tadi disampaikan salam dari sultan, maka salam mesti disambut dibalas, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan mengatakan, assalamualaikum Abdul Somad, selamat badanmu, selamat akalmu, selamat hatimu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Sultan tidak mengatakan selamat datang, karena kalau selamat datang pulangnya belum tentu selamat. Yang kedua diucapkannya warahmatullah, semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tidak masuk surga karena amalmu. Abdul Somad tidak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati, masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak sholat subuh, lalu pas ditanya, kamu tidak sholat subuh, kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Justru di dalam sholat itulah kita minta rahmat Allah. Subuh ini kita minta rahmat Allah. Duduk anda terbuah sujud, Rabbighfirli warhamni, rahmati aku, dengan rahmatmu itu aku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Maka kita diajarkan, belum terbit matahari, tapi mulut kita sudah menerbitkan doa-doa selamat, rahmat, dan barokah. Barokah artinya ziyadatul khair, lebih dari semestinya. Mestinya bangunan ini menurut arsitek dalam 100 tahun sudah hancur, tapi karena ada barokah maka melimpah ruah umurnya, usianya sampai ratusan tahun. Mestinya menurut ilmu ekonomi gaji orang 5 juta tak sampai 1 bulan, tapi karena ada barokah bisa nabung, bisa haji dan umroh, anaknya bisa sekolah dapat beasiswa, bisa pula memberikan santunan anak yatim, fakir, miskin dan duafa, bisa mengirimkan beberapa lembar untuk membangun pondok pesantren, wakaf, infak dan sedekah. Yang tadi saya lihat ada beberapa karung, tapi nampaknya sudah penuh, sudah keluar masjid semua. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika Islam datang, Islam diambil dari kata salam. Salam artinya kedamaian, keselamatan. Allah yang kita sembah itu namanya banyak. Di antara salah satu namanya adalah Allahumma antas salam. Makanya dalam Asmaul Husna
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Wahai Engkau Maha Keselamatan. Dan kita ingin masuk ke dalam surga. Surga itu selalu disebut namanya. Wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam tempat yang penuh dengan keselamatan. Ya Rasulullah, siapa muslim itu? Kata Nabi menjawab, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya, itulah muslim. Siapa yang selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya, itu adalah muslim. Tapi akidahnya belum. Maka mesti diselamatkan akidahnya, mulutnya dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tangannya masih menyakiti orang lain, lidahnya masih kasar, sumpah serapah, dia tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka jahanam. Makanya jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua orang selamat dari neraka. Makanya doa kita tadi ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sultan-sultan dari Kesultanan Bacan cerdas, umur tak panjang, malaikat maut datang, meninggal dunia, tapi ada yang mereka tinggalkan mengalir sampai hari kiamat. Ustaz Somad besok tausiah subuh di Masjid Kesultanan Bacan. Hari ini saya sudah sampai, tak terduga, tak terlintas di hati dan pikiran saya, datang disematkan jubah lengkap dengan topi dan nama yang baru, Ompu Abdul Somad, berubah jadi namanya Ompu Uas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Dibangun rumah yang besar akan tinggal dibagi ahli waris, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Istri kalau tidak ada anak dapat 1/4, kalau ada anak dapat 1/8. Habis dijual, dibangunkan ke ruko. Rupanya suratnya tidak diurus, diambil Badan Pertanahan Nasional. Habis semuanya, tapi ada yang kekal abadi. Inilah tanah yang tidak bisa tiga. La yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wa la yuhabu, tak bisa dihibahkan. Dibangun masjid. Berapa banyak orang-orang yang tidak lagi ada jasadnya di atas dunia, tapi masjid sampai hari ini tetap kekal abadi. Dari mulai ujung Pulau Sumatera, Aceh, ketika tsunami datang menghantam, habis kantor-kantor tumbang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Ketika diwawancarai seorang arsitek, kira-kira kenapa masjid tidak tumbang? Kata dia ngomong, karena pintunya besar, air bisa masuk. Tanya lagi satu lagi pakar, kenapa masjid tidak tumbang? Karena orang tidak korupsi, jadi semennya sesuai jumlahnya dengan pasirnya. Banyak teori, tapi sesungguhnya Allah menjaga rumahnya, keagungan, kemuliaan, karena ada niat keikhlasan, akhirnya dijaga Allah. Termasuklah masjid yang tempat kita sholat, bersilaturahim, berjumpa subuh ini. Mudah-mudahan masjid ini kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Tapi jangan bangga dengan masjid yang besar, karena ada masjid yang berkuasa selama 700 tahun, letaknya di negeri bernama Andalusia, Alhamra, merah karena terbuat dari batu granit yang merah, cantik, indah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hari ini tertulis di dindingnya, tidak boleh sholat, karena dia sudah menjadi cagar budaya. Negeri itu bernama Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak juga orang yang tak tahu. Di mana Andalusia itu, Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Spanyol.
Islam berkuasa 700 tahun lamanya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Umat Islam lemah, umat Islam hancur berkeping. Pilihannya cuma dua. Kalau mau tetap bertahan, maka tinggalkan agamamu, murtad. Kalau tidak mau, maka kamu mesti pergi. Akhirnya mereka pun pergi ke negeri Islam yang masih bertahan, yang disebut dengan negeri tenggelamnya matahari, Maghribi, Maroko. Kebetulan saya 2 tahun belajar di sana, dan saya melihat sebagian keturunan-keturunan dari orang Andalusia, rambutnya pirang, matanya biru, bukan orang Arab, karena mereka adalah dari Spanyol, dari Eropa, yang mempertahankan, ingin tetap mati, meninggalkan kampung halaman, tempat lahir, demi mati membawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Bangunan belum tentu menjadi jaminan. Kalau generasi kita tidak kita bekali dengan akidah yang benar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ilmu akidah namanya. Tidak dibekali dengan fikih, bagaimana rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, ilmu fikih namanya. Dibekali dengan akhlak, hormat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, ilmu akhlak namanya. Bagaimana cara nun mati ketemu dengan qaf, iqlab, gunnah, ikhfa, bila gunnah, qalqalah, ilmu tajwid namanya. Dan memahami Al-Quran dan hadis dengan nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab. Ini semua di pondok pesantren. Tapi kita tak perlu khawatir. Malam tadi saya sudah dibawa ke pesantren, Masya Allah Tabarakallah, namanya Darussalam. Dan pimpinannya hadir bersama kita subuh ini, namanya UAS juga, Ustadz Asep Sofyan. Nah, kalau yang ini Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya ini sudah melanggar kode etik, karena sesama UAS dilarang saling mendahului. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebanggaan yang luar biasa. Nanti saya akan pulang ke rumah bercerita ke anak, keluarga, ke santri, aku baru saja pulang. Ustaz dari mana? Dari orang-orang yang lebih dulu masuk surga dari kita. Loh, kok gitu Pak Ustaz? Karena waktu saya sholat subuh di sana, kalian masih tidur. 2 jam bedanya. Bayangkan, ini kalau jam pekan baru masih jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Masih tidur lelap orang di pekan baru. Kita udah selesai sholat subuh. Saya udah dapat baju baru. Mereka masih tidur lelap. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita di sini lebih dulu bersyahadat. Berapa kali kita bersyahadat? Pertama syahadat azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka semua menjawab, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga adalah syahadat salat. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sekarang sholat tapi enggak ingat dia kapan bersyahadat. Gara-gara sholat cepat sekali. Sholat apa ini? Formula E. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam sholat ada perenungan yang mendalam, karena di sana dia sedang memperbaharui syahadatnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang kusembah selain dari engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada menyembah pokok kayu, tidak ada menyembah hantu, tidak ada menyembah binatang, tidak ada menyembah berhala. Yang aku sembah hanya engkau semata. La ilaha illallah. Setelah menyembah Allah, cinta pun juga begitu. Tak ada yang lebih kucintai daripada engkau ya Allah. Cinta uang, kalau mati uangnya tinggal. Cinta harta, kalau mati hartanya tinggal. Tapi kalau cinta Allah,
Makanya selesai la ilaha illallah kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insya Allah. Cinta kepada istri buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Gombal. Begitu kita mati, dia pun diambil oleh brownies, brondong manis. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hari ini bukti cinta, saya diberikan baju, diberikan topi, diberikan nama, maka cinta ini akan membuat kita bersama sampai ke padang mahsyar. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal quburu bu'thirat, wa idzal biharu fujjirat, lautan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada tenda, tidak ada atap. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Tukang pabrik buat payung pun mati tak bawa payung. Tapi ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Tak pernah terlintas di pikiran saya sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, bahwa saya akan sampai ke Pulau Bacan. Tak pernah terpikir. Dulu waktu kawan-kawan banyak pakai batu Bacan, tak terpikir saya sampai ke Bacan. Enggak, tak ada syarat, tak ada signal. Tadi malam sudah dapat dua, dua-duanya sudah dilelang pesantren Darussalam. Kok bisa sampai kemari? Kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Baik, sampai. Begitu sampai di sini, saya tidak dikatakan selamat datang kepada ustaz yang jauh-jauh kami undang. Tidak. Seandainya ucapannya demikian, saya mungkin senang, tapi saya merasa sebagai orang yang jauh datang. Tapi hari ini saya dikatakan Ustaz Somad diangkat sebagai warga kehormatan, bagian dari keluarga masyarakat Bacan. Sehingga kalau datang kemari, Ustaz adalah keluarga kami. Itu maknanya berarti Idul Fitri mesti datang. Masya Allah, tabarakallah. Keluarga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang nanti yang tidak kena panas di padang mahsyar, yang katanya sejengkal matahari dari ubun-ubun. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa di sana panas terik, tapi ada orang yang tenang. Kenapa? Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Apa makna berpisah karena Allah? Mati. Hari ini Abdul Somad dimuliakan karena masih ada ruh jasad di dalam badannya, masih bersemayam nyawa roh, diizinkan Allah masih hidup. Bangun tadi buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tadi buka mata, tengok jam, oh sudah jam 4, nanti jam 5 kita akan sholat subuh. Bangun tadi buka mata, tengok di dinding, masih ada lagi lampu. Sampai masanya nanti kita terbangun gelap, dipegang ujung kain, sudah tak ada jahitannya lagi. Kain apa? Kain kafan. Gelap. Saat itu tidak ada lagi yang mengetuk pintu mengajak sholat subuh. Tak terdengar lagi ayyala salam. Yang ada hanya suara marab buka. Pada saat itu kita tak tersenyum, ketakutan yang luar biasa. Tapi saat itu ada yang menolong kita. Siapa kamu? Kenapa kamu datang? Aku adalah amal-amalmu yang dulu ketika berada hidup di dunia. Itulah yang disebut Nabi dalam hadis, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu, amalnya. Hartanya pulang ke rumah, anak
istri, suami, menantu, kawan, sahabat, jamaah pulang ke rumah. Ustaz Abdul Somad tausiah malam tadi penuh tanah lapang ramai. Tapi kalau kita mati menghadap Allah, belum ada tentu satu pun yang mau sip-sipan ganti-gantian menemani di alam barzah. Semuanya akan mati. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi insyaallah langkah tapak kaki kita ke masjid, ayunan tangan kita solat subuh, sampai ke dalam masjid solat sunnat tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid qabliyah subuh, setelah itu barulah solat subuh. Oh, perasaan Ustaz Somad tadi langsung solat subuh, terlambat. Insyaallah kening yang menempel di masjid Kesultanan Bacan akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Itulah mengapa orang sholat biasanya pindah-pindah. Makin banyak tempat, makin banyak masjid, mereka akan bersaksi. Di antara masjid-masjid-masjid yang bersaksi adalah masjid tua, masjid bersejarah, masjid yang dibangun oleh orang-orang soleh, oleh imam-imam sultan-sultan yang adil, ikut bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah sholat di masjid ini. Ya Allah, ditanya Allah, betul dia pernah sholat di sini? Pernah. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha, tahajud, iktikaf, witir, tarawih. Maka itulah yang disebut Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di toko, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah masjid memanggil, bergetar jantungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia permisi. Permisi Pak, mau kemana? Mau sholat. Masih jam 9 pagi, itu suara handphone. Hatinya tergantung di masjid. Apalagi kalau bulan puasa, semua bunyi azan itu terasa bunyi azan maghrib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada orang yang dicari Allah di padang mahsyar itu. Selama ini kita mencari orang-orang penting, mencari Pak Wakil Bupati, mencari Bapak Camat, mencari Pak Kua. Tapi nanti ada orang dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan atap. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah termasuk yang mendapatkan naungan itu insyaallah. Kemana mau meminta? Kemana mau berharap? Anak, keluarga. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin. Walaupun yang ceramah Abdul Somad, tapi hati yang datang tetap hati Ustaz Salim. Biqalbin salim. Hati yang salim, yang tak ada hasadnya, yang tak ada dengkinya, yang tak ada takburnya, yang tak ada sombongnya, yang tak ada riaknya, yang tak ada sum'ahnya. Kalau cerita masalah hati yang kotor, hati yang takbur, hati yang sombong, hati yang angkuh, maka mungkin yang paling kena penyakit itu adalah Abdul Somad. Kenapa? Karena dialah hari ini yang banyak sekali dapat nikmat luar biasa. Apalagi setelah pakai jubah dari Kesultanan Bacan ini, makin pede sekali dia. Begitu cara Allah membangkitkan semangat Abdul Somad. Abdul Somad, kau baru aja kena usir Abdul Somad. Jadi ku buat kau jadwal, kau terjadwal dibawa sama Ustaz Salim keliling. Dibawanya saya ke Tidore, dibawanya saya ke Ternate, dibawanya saya ke Bacan, diberikan jubah, diberikan topi, punya saudara dari mulai Sumatera sampai ke timur Indonesia untuk membangkitkan semangat saya.
Man, Masya Allah, setelah pakai jubah ini memang betul-betul bangkit semangat saya sekarang. Allahu Akbar. Nanti jubah ini akan digantungkan di lemari kaca di rumah, ditengok anak sama cucu-cucu saya. Nanti cucu saya bertanya ke anak saya, "Ayah, ayah, ini punya siapa?" "Ini punya almarhum kakek kalian dulu." "Dari mana didapat?" "Ini dari Kesultanan Pacan pada tahun 2022, sekitar 30 tahun yang lalu. Itu peristiwanya kira-kira 2052. Satu dari dua tiga cucu-cucu saya itu akan datang, akan sholat sujud juga di sini insyaallah. Mereka akan bercerita, dulu kakek kami pernah sholat di sini. "Siapa nama kakekmu?" "Dia dari Sumatera." "Namanya siapa?" "Ompu Abdul Somad." Allahu Akbar. Kalau sempit terasa dunia, katakan Allahu Akbar. Kalau dunia ini sudah tak mampu lagi mendengarkan doa-doamu, tak lagi ada manusia yang mau menerima keluh kesahmu, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengaminkan doa-doa. Berbisik itu ke tanah, jangan berbisik ke Facebook. Berbisik ke Facebook di komen orang makin pusing kepala kita. Berbisiklah ke tanah, katakan subhana rabbiyal a'la. Kalau engkau dihina orang, dijatuhkan orang, dicaci maki orang, katakan yang suci cuma engkau, subhana rabbiyal a'la. Kalau engkau direndahkan orang, diinjak orang, maka sadarlah yang tinggi, yang kuasa hanya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang dipuja-puji hanya Allah. Itulah makna sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang suci, yang tinggi, yang terpuji hanya Dia, bukan aku. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu yang kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia ke Taif. Di Taif dia tidak dipakaikan jubah. Di Taif dia tidak dipakaikan topi kehormatan. Di Taif dia tidak dianggap sebagai saudara. Di Taif dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Di Taif dia tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Di Taif dia dilempar pakai batu sampai berdarah-darah kakinya, dan darah itu hampir menetes ke tanah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darah itu jatuh ke tanah, akan kuratakan Taif itu semuanya." Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Dia mengusap darah dari tapak kakinya, karena takut darah itu menetes ke tanah. Andai sayalah yang ditawarkan Jibril seperti itu. "Hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, akan kuratakan," kata Jibril. "Langsung saya pijakkan ke tanah. Ratakan, ratakan, ratakan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi jangan ini sedang Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana kelembutan. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada ibu-ibu di sana. Itu salat khusus untuk wanita khusus. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengatakan Islam menginjak-injak harkat martabat perempuan? Siapa yang mengatakan perempuan itu tidak diberikan tempat? Diberikan tempat, lebih tinggi dari laki-laki. Siapa yang mengatakan Islam tidak memberikan tempat pada perempuan? Siapa yang mengatakan Islam menjatuhkan harkat martabat perempuan? Datanglah ke Pulau Bacan. Sholat di Masjid Kesultanan Bacan, akan kalian lihat bagaimana Islam menempatkan perempuan. Tempat perempuan tak boleh ditempati laki-laki, tapi tempat laki-laki ada perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya perempuan dimuliakan. "Ustaz Somad, kami ini perempuan. Katanya perempuan gak boleh sholat di masjid." Kalau perempuan gak sholat di masjid, kenapa tempatnya ada?
Kalau perempuan enggak boleh sholat di masjid, kalau kita menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada pintu Masjid Nabawi namanya Babul Baqi. Kenapa Babul Baqi? Karena di situ ada pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi ada namanya Babu Jibril. Kenapa Babu Jibril? Karena malaikat Jibril masuknya dari situ. Lalu kemudian di belakang Babu Jibril ada namanya Babun Nisa. An-Nisa artinya perempuan. Pintu itu bukan dibuat sekarang. Pintu itu sudah ada dari zaman dulu. Dan pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, siapa yang masuk dari Babun Nisa, maka dia akan dicambuk, dipukul. Pintu khusus bagi perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perempuan silakan ke masjid. Masya Allah, waktu tinggal 5 menit lagi. Saya biasanya tausiah sampai terbit matahari. Ternyata di Pulau Bacan terbit matahari cepat sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan perempuan salat ke masjid dalam kurung tetap menjaga aturan. Tidak boleh ke masjid memakai parfum yang terlalu harum sampai imam lupa baca ayat. Saking kan harum semerbaknya. Tidak boleh pergi ke masjid, maaf-maaf saudaraku, dipakai celana lejing dari rumah, mukenanya diletakkan di tengkuk pakai sepeda motor, sehingga banyak jamaah yang masuk parit gara-gara melihat celana sempit. Tidak boleh ke masjid kalau dalam keadaan tidak aman. Contohnya di Palestina, itu tidak boleh orang masuk masjid. Kenapa? Karena takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Kepulauan Bacan, di Kesultanan Bacan, di Pulau Bacan, ada Israel yang akan menangkap kita? Tidak ada, aman, tentram. Ini kantong apa nih Ustaz? Ini kantong untuk pembangunan pesantren Darussalam. Mamin muslimin yusbihu. Setiap orang yang hidup pada waktu subuh, yang mati tadi malam tidak masuk, yang hidup hari ini, maka dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang bersedekah di waktu subuh, berilah dia ganti ya Allah. Dan orang yang tak bersedekah, dikirim Allah juga malaikat satu lagi berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura tidak melihat kantong lewat, maka binasakanlah dia. Yang ketika kantong itu lewat, dia pura-pura khusyuk mendengarkan ceramah, maka binasakanlah. Itu bukan kata saya, itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Oh, saya enggak percaya Pak Ustaz. Tengok aja nanti, kebinasaan mulai datang, berawal dari sendal hilang, lama-lama helm hilang, lama-lama suami dilarikan pelakor. Na'udzubillah. Tapi tak cukup hanya sekedar na'udzubillah, maka dimasukkanlah itu, akan dibelikan semen, akan dibelikan batu bata, pembebasan tanah. Pembebasan tanah pesantren Darussalam 1 meter 7.500. Ini tanah atau mie ayam? Tadi malam saya enggak percaya, Ustaz Salim pun nanya juga. 7.500, Masya Allah, Tabarakallah. 1 hektarnya 75 juta. Betul, UAS. Masya Allah. UAS dari Kupal. UAS dari Riau. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Akan dibeli tanah 20 hektar. Ada ternak bebek, ada ternak lele. Lele ini ternyata dari bahasa Arab, lail. Kenapa malam? Kenapa? Karena lele ini makannya cuma malam aja. Lele kalau dikasih makan siang dia muntah lagi. Itu yang ngomong ke saya pakar lele. Luar biasa. Dan biasanya orang makan lele ini malam, namanya pecel lele. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Santri-santrinya bukan hanya dididik hafal Quran, baca kitab, tapi juga bisa entrepreneur. Ini banyak orang sekarang, saya enggak maulah anak saya pesantren, paling-paling nanti jadi ustaz, ke sana kemari naik pesawat, naik kapal, naik speedboat, kurus macam Ustaz Somad. Anakmu kalau masuk pesantren, dia bisa jadi pengusaha, dia bisa jadi wakil bupati, dia bisa jadi gubernur,
Dia bisa jadi apapun yang dia mau. Dan kalau dia punya kekuasaan, dia punya harta, tidak dia perturunkan hawa nafsu, dia pakai untuk menolong agama Allah. Kira-kira yang bisa bangun masjid semewah secantik ini, yang tiangnya sebesar ini dan asli semen semua, banyak juga di beberapa tempat saya lihat masjid besar tiangnya, pas diketok triplek. Yang bisa membangun masjid semoga secantik ini, kira-kira orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Ini menunjukkan bahwa para sultan-sultan di wilayah timur Indonesia adalah orang-orang yang punya harta berlimpah pada zamannya. Lautnya luas, ikannya banyak, di atas tanahnya subur, tumbuh tanam-tanaman. Barokah itu datang, syaratnya dua. Walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah, sampai tahun 1443 Hijrah, nikmat masih kekal abadi di Bacan, di Kesultanan Bacan, sampai hari kiamat tetap kita pertahankan dengan iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.